Assalamualaikum teman-teman, welcome back to my YouTube channel. Nah, jadi di video kali ini aku lagi melansir durian pakai keranjang teman-teman, karena ya aku tuh agen durian di sini teman-teman. Nah, oke teman-teman, bagi yang belum sholat silahkan sholat dulu, jangan sampai karena teman-teman menonton video ini melalaikan kewajiban teman-teman semuanya. Oke, tonton video ini sampai habis ya teman-teman. Nah, oke teman-teman, jadi satu keranjang tuh muatannya kisaran 80 sampai 100 buah teman-teman. Nah, ini lagi proses pembongkaran durian dari keranjang menuju rumah teman-teman. Oke teman-teman, nanti durian ini bakalan dijemput sama toke buah teman-teman. Mau dibawa ke Duri, Pangkinang, Pekanbaru, ataupun ke Jambi teman-teman. Nah, jadi di sini tuh duriannya tuh unik teman-teman. Jadi masaknya tuh nggak serentak teman-teman. Jadi yang gelombang pertama tuh baru mulai masak teman-teman. Nanti mungkin yang masaknya serentak kisaran bulan 10-an teman-teman. Jadi musim panennya tuh kayak bergelombang gitu teman-teman. Jadi dua trip. Jadi panjang lah musim durian kali ini. Nah, di sini sistemnya tuh teman-teman, bagi toke yang mau beli durian tuh harus mentransfer duit separuh dari harga durian yang dipesannya teman-teman. Misalnya dia pesan durian sebanyak 700 buah teman-teman. Misalnya harganya 10.000, kan duitnya 7 juta tuh. Jadi dia harus transfer dulu 3,5 juta teman-teman. Baru dicarikan duriannya ke kebun teman-teman. Jadi durian yang saya angkat ini bakalan dibawa menuju Bangkinang, Riau teman-teman. Nah, jadi orang ini bukan dia langsung menjual di Bangkinang teman-teman. Jadi dia tuh punya karyawan gitu teman-teman. Jadi setiap lapak tuh ditinggalkannya durian-durian gitu. Nah, jadi besoknya dia balik lagi ke Sumbar buat jemput durian teman-teman. Nah, jadi sampai di Bangkinang tuh dia bongkar ke agen-agennya tuh teman-teman, atau ke anak buahnya tuh teman-teman buat dijualinnya. Jadi orang tuh tugasnya cuman jemput-jemput durian aja ke Sumbar teman-teman. Jadi tiap hari itulah kerja orang tuh teman-teman. Oke teman-teman, bagi teman-teman yang minat ingin memesan durian dalam jumlah banyak untuk dibawa keluar daerah atau keluar provinsi, bisa teman-teman hubungi nomor HP 0821 7038 2164 teman-teman. Nah, jadi itu nomor ayahku teman-teman. Durian dijamin tiap hari ada teman-teman. Oke teman-teman, untuk soal harga saya tidak bisa memastikan teman-teman, karena pasaran durian tuh naik turun teman-teman. Jadi kalau mau tahu harganya bisa teman-teman langsung telepon ke nomor yang tadi ya teman-teman. Nah, mungkin ada teman-teman yang bertanya di mana alamat kami teman-teman. Nah, jadi alamat kami itu di Kampung Caniago Tengah, Jorong Kota Kaciak, Nagari Kota Kaciak, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam, Sumatera Barat teman-teman. Nah, di sini saya ngasih tahu teman-teman, kalau durian di sini itu bukan durian dipanjat lalu diperam teman-teman, tapi di sini durian benar-benar jatuh langsung dari batangnya teman-teman, bukan durian dipanjat. Thank you.
Baik teman-teman, sekian dulu video aku kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya teman-teman. Dan aktifin lonceng notifikasinya. Baik teman-teman, see you next time. Assalamualaikum teman-teman.